Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi berdasarkan soalan yang diajukan kepada saya dalam kelas tadi, bolehkah kita nak tukar dhamir, kata ganti nama diri dalam doa yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Jawapannya boleh. Asalkan kita baca itu bukan dalam bentuk tilawah Quran ataupun bukan dalam bacaan ketika solat. Hanya kita anggap sebagai doa. Jadi kita boleh tukarlah dhamir dia, boleh tukar kata ganti nama diri. Baik, doa yang ada depan kita ni yang saya telah catatkan kepada tuan-tuan, ini adalah daripada surah Ibrahim, surah Ibrahim dalam Al-Quran ayat yang ke-40. Surah Ibrahim ayat yang ke-40, yang mana ayat ini ataupun doa ini adalah doa yang popular lah, yang sering kali dibaca. Sama ada dibaca oleh kita sendiri ataupun dibaca oleh para imam. Cumanya ada sedikit kekeliruan dari sudut penukaran dhamirnya kalau dibaca dalam keadaan secara beramai-ramai. Jadi kita nak tukar doa ini sebab dibaca oleh Nabi Ibrahim seorang. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dia dan juga zuriat dia. Maka kita nak tukar. Kalau sekiranya kita baca secara beramai-ramai ataupun kita jadi imam, macam manakah dhamir yang sesuai ataupun kata ganti nama diri yang sesuai? Apakah pertukaran yang berlaku pada perkataan yang asalnya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kita terjemahkan dulu kalimah Rabbi ini dengan terjemahan wahai Tuhanku. Kita terjemahkan dulu wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah oleh engkau akan aku, oleh engkau ni akan aku muqimas salah, mendirikan ataupun orang yang mendirikan as-salah, salat. Wa daripada zurriyati, kalangan, dalam kurungan kalangan keturunanku, keturunanku. Okay. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Nah, ni kami. Kami ni maknanya orang yang berdoa, iaitu Nabi Ibrahim dan juga zuriat keturunannya lah. Kami lah ramai. Wah. Letak dan lah, terjemahan mudah dia. Taqabbal, terimalah oleh engkau, iaitu Allah, engkau kat sini Allah, doaku, permohonan, doa ni permohonan. Kat sini ku ni sebab ada i tu, asalnya ada dhamir aku tapi sudah pun dibuang. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni kita nak tukar daripada doa yang berseorangan ini ditukar kepada secara beramai-ramai. Macam mana kita nak tukar? Baik, saya tulis daripada mulalah dengan tulisan berwarna hijau. Berwarna biru. Rabbana. Ramai lah ni. Rabbana. Ij'alna. Jadikan kami. Nampak ya? Rabbana ij'alna. Okey, muqima dia bertukar sebab ramai, muqima. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab sedikit mengetahuilah bahawa muqimi ini ataupun muqima ini adalah mudhaf. Ketika mudhaf tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Itu kalau untuk yang tunggal. Kalau perkataan beramai-ramai, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada nun jamak ataupun nun mu'annas. Asalnya muqimina. Tapi sebab dia nak bersandar ataupun mudhaf, maka dibuang nun. Muqimi.
Okey, as-salati. Mudhafun ilaih kat sini. As-salati. Wa min. Sama juga. Wa min. Zurriyatina. Zurri. Kalau kita nak ramaikan, kita baca. Zurriyatina. Keturunan-keturunan kami. Masya Allah. Ini ramai keturunan. Wa min zurriyatina. Rabbana kekalkan. Sebab memang dah kami itu. Wa taqabbal du'aana. Tasuk du'ai. So di bawah ni du'aana. Okey. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, beginilah cara kalau kita baca secara beramai-ramai. Saya ulang untuk bacaan secara beramai-ramai. Kalau kita jadi imam sebagai contoh, kita baca begini. Rabbana ij'alna muqimi as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Okay, terjemahannya sama tetapi sedikit perubahan dari sudut dhamir dan juga apa nama ni, beberapa perkataanlah yang terpaksa diubah bentuknya sedikit untuk meraihkan ramai itu. Okey, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan manfaat kepada kita. Jangan lupa like, share dan juga komen serta tolong tekan butang subscribe untuk kita dapatkan apa juga perkongsian yang bermanfaat selepas ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.